Enak banget ya kalau denger Ratu Sisi Nur Halisa ini membawakan lagu-lagu Melayu kayak gini. Adem banget. Enak banget. Yo yo yo, selamat datang di channel ini dan terima kasih sudah klik video ini. Tapi harus di subscribe juga dong. Subscribe itu gratis loh. Gratis alias free alias nggak bayar. Nggak bayar. Asik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Indorie. Oke, kali ini kita throwback lagi. Nah, kali ini ada penyanyi wanita legend dari Malaysia. Tidak lain tidak bukan adalah Datu Siti Nurhaliza. Hey! Ya, ini perform sudah lama ya. Tapi aku nggak tahu ini tahun berapa. Dia membawakan lagu Tari Tualang 3. Nah, ini tarian atau nyanyian. Sepertinya nyanyian ya, tapi judulnya Tari Tualang 3 ya. Dan ini juga belum pernah aku tahu sebelumnya. Belum pernah aku dengar lagunya, belum pernah aku reaction juga. Jadi ini baru pertama kalinya aku reaction lagu Tari Tualang 3 ini ya. Pencipta sebenarnya juga aku kurang paham ya, kurang tahu informasinya. So, karena aku nggak banyak tahu informasi tentang lagu ini, langsung aja kita lihat ya seperti apa lagunya ini. Tapi kalau Datuk Siti Nurhaliza yang membawakan lagu ini pasti bagus lah ya, karena dia tuh legend coy. Gak mungkin nggak bagus Datuk Siti Nurhaliza membawakan lagu apapun itu yang dibawakan oleh Datuk Siti Nurhaliza ya pasti bagus ya. Tari Tualang 3, apa artinya ini ya? Oke, dari TV3 coy. Kayaknya sudah lama banget ini, 2000-an ini kayaknya. Oke, pasti Melayu musiknya karena judulnya juga Melayu. Asik. Tari Tualang 3. Masih muda ya, Nurhaliza belum pakai jilbab juga, belum pakai tudung juga. Asik. Di acara apa ini ya? Enak banget ya kalau dengar Datuk Siti Nurhaliza ini membawakan lagu-lagu Melayu kayak gini. Adem banget. Enak banget. Amboi. Asik. Ciptaan siapa nih lagu aslinya ya? Biasanya lagu-lagu kayak gini ciptaan dari Pak Mah ya biasanya. Biasanya, tapi aku nggak tahu aslinya ciptaan siapa. Penarinya ya. Datuk Siti Nurhaliza memang pandai ya nari ya. Pintar nari, pintar nyanyi. Suaranya bagus. Legend. Widih. Keren juga tariannya. Enak ininya, nadanya ini, nada akordionnya. Asik. Bagus liriknya coy ya. Kayak pantun-pantun gitu ya coy. Syairnya. Wih, masih muda banget ini, belum kawin ini. Apa namanya yang di atas kepalanya itu ya, Cek? D
Di Palembang juga ada. Kalau apa namanya, baju adatnya itu punya mahkota kayak di atasnya juga. Mahkota bunga-bunga untuk ceweknya. Aku nggak, apa namanya ya, lupa. Asik. Widi, mantap coy, mantap. Widi, di akhir-akhir gempa dia ya, tambah gempa, tambah naik, tambah naik. Meriah dia. Widi, mantap. Widi. Pintar betul ya nari ya. Nggak tahu kalau sekarang. Dulu kan masih muda coy, masih badannya masih kurus. Sekarang kan sudah agak gemuk. Oke, siap. Datuk Siti Nurhaliza. Pengacara Anda. Mantap, Tari Tualang 3. Wah, memang tidak pernah jelek kalau Datuk Siti Nurhaliza performnya ya. Pasti bagus semua. Dan ini salah satu perform yang bagus dari Datuk Siti Nurhaliza. Jadi kalau kalian yang tahu ini lagunya siapa, silakan komen di bawah ya, agar aku juga tahu lagu siapa ciptaannya, pencipta sebenarnya ini, atau nyanyian dari siapa ini ya sebenarnya. Tapi mantap juga ya, Datuk Siti Nurhaliza ya, bisa nari-nari tadi. Aku pertama kali ini lihat Datuk Siti Nurhaliza narinya tuh banyak gitu loh. Dari awal sampai akhir dia nari-nari terus ya, pakai koreo terus. Karena masih muda kali ya, nafasnya masih bagus ya. Jadi kalau nari sambil nyanyi itu masih kontrol gitu nyanyiannya. Nggak tahu kalau sekarang ya, memang sekarang sudah jarang dia nari-nari seperti ini ya. Mungkin karena faktor umur, tapi oke. Penampilannya satu ini mantap, luar biasa, mantul ya, mantra. So, untuk video kali ini cukup sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi di selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe untuk channel ini. Dan akhir kata, peace, love, and respect from Indonesia. Ciao!